Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia bersama dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi. Berikan tepukan. Persilakan ke atas. Dekat sikit dengan mic. Okey. Bunyi ke mic ni? Bunyi eh. So Ustaz daripada Terengganu ke? Daripada Terengganu. Daripada Terengganu. Okey, mic boleh kuat sikit ke mic ni? Saya bila berdiri sebelah dengan Ustaz Khalil ni, saya selalu rasa saya kecil walaupun saya besar. Sebab dia bos saya. Tapi hari ni Ustaz Khalil akan ceritakan kepada kita tentang apa yang tanya tadi. Sebelum tu Ustaz, dengar-dengar kata nama naik jadi calon di Dewan Undangan Negeri Batu Buruk Terengganu. Yeah, yeah. Betulkah begitu? Setakat ni begitulah. Calon anak muda, Don Batu Buruk Terengganu. Tepukan lagi sekali. Okay. Mungkin sebelum Ustaz nak cerita tentang apa yang nak dibentangkan ni, sebab apa nama tu Batu Buruk? Nak dengar? Sebab apa Batu Buruk? Sila Ustaz. Nak jawapan pendek ke jawapan panjang? Oh, pendek. Ustaz tanya nak jawapan pendek ke jawapan panjang? Kita bagi jawapan pendek lah. Ya, sila Ustaz. Pendek Ustaz Afnan boleh pergi sendiri lah tengok. Tepukan. Hadirin hadirat sekalian, dipersilakan Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dif kehormat seluruh anak muda yang hadir pada petang yang berbahagia ini. Yang pertamanya bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bersama-sama pada petang yang berbahagia ini dalam suasana yang begitu hangat, yang kita semua telah mengetahui tarikh PRU yang ke-14. Seluruh rakyat menunggu tarikh ini lebih daripada rasa cemasnya nak tunggu tarikh Hari Raya Aidilfitri. Ini Hari Raya 5 tahun sekali. Hari Raya yang juga penting kepada negara kita, khususnya anak muda untuk menentukan hala tuju negara kita 5 tahun yang akan datang. Ramai orang bercakap soal perubahan. Pelbagai terma digunakan untuk memastikan persoalan tadi terjawab. Dengan suntikan emosional sehingga membuahkan semangat masyarakat. Reformasi, transformasi, ubah, revolusi dan pelbagai lagi dilaungkan dan menjadi tema perjuangan. Namun pada kebanyakan episod, ketika perubahan yang diharap-harapkan itu muncul, ia tidak seperti digambarkan. Kebaikan mungkin kelihatan pada awalnya, tapi sedikit demi sedikit muncul kerosakan yang membawa kepada kesangsaraan jangka panjang. Apabila kita bercakap soal perubahan, kita mesti jelas apa yang dimahukan, apa agenda yang diperjuangkan dan siapa pemain di sebalik perubahan yang dilaungkan, supaya
Perubahan yang diperjuangkan tidak membawa kepada perubahan yang lebih baik, bahkan menjadi lebih teruk. Sebab itu Islam mengajarkan pada kita perubahan yang nak dilakukan mestilah mempunyai dasar yang benar, dibawa oleh orang yang benar, dengan cara yang benar. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merakamkan bagaimana orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad agar diadakan perjanjian damai antara mereka dan orang Islam. Dengan pembahagian hari, sehari sepakat sembah Allah, sehari sepakat sembah berhala. Islam bebas diamal dan disebarkan pada hari giliran. Perkara ini bertujuan mengurangkan pergaduhan dan menyatukan orang Quraisy tanpa mengira agama. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kafirun menjadi batas pemisah antara orang Islam dan orang kafir Quraisy. Dengan jelas Al-Quran memberi petunjuk kepada kita tiada toleransi dalam hal yang melibatkan akidah dan prinsip. Walaupun perubahan dan agenda yang nak dibuat kelihatan baik dan cantik, tapi hakikatnya ia akan membuahkan kerosakan dek kerana prinsip yang digadaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam membawa perubahan kepada masyarakat daripada kejahilan kepada cahaya Islam dan kegemilangan bangsa Arab dengan Islam, menghabiskan hampir seluruh hidupnya selepas dibangkitkan menjadi Rasul untuk perjuangan. Walaupun pernah ditawarkan harta, kuasa dan dunia untuk menghentikan perjuangan, baginda tetap teguh dengan prinsip, bersabar dengan dugaan sehingga sampai pertolongan Allah, kemenangan dan perubahan yang sebenar. Apakah perubahan yang diinginkan oleh PAS? Hari ini semua pihak bercakap mahukan kepada perubahan. PAS sebagai sebuah parti yang meletakkan Islam sebagai dasar, kita juga mahu kepada perubahan. Pelbagai pihak marah, kritik dan herdik PAS kerana ijtihad yang diambil dalam membawa perubahan kepada negara. PAS memahami kesusahan yang dihadapi oleh rakyat hari ini, sangat mengetahui kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ini kerana PAS sudah 7 dekad dalam perjuangan menentang kezaliman yang ada pada hari ini. Namun begitu, PAS juga memahami hakikat perubahan perlu dengan cara dan agenda yang benar, tanpa mengorbankan prinsip. Ketika bersama Pakatan Rakyat dahulu, kita pernah dikhianati. Kita pernah dihalang untuk melaksanakan tuntutan agama. Kita juga tahu agenda sembunyi yang sebahagian mereka bawa. Adakah PAS terus perlu terus kompromi? Bagaimana situasinya selepas menang? Oleh kerana itu, PAS mengambil pendekatan merapatkan saf dan memperkukuh gerakan sendiri untuk membawa kesejahteraan kepada negara. Dengan itu, pelan strategik mula dirangka melalui WINS. Pendekatan diperkukuh dengan prinsip DPMS, budaya politik matang dan sejahtera. Dan agenda perubahan dirangka dengan idea kerajaan teknokrat. Kesemua ini adalah tanda komitmen PAS untuk menyelamatkan negara. Ia juga disokong oleh beberapa parti dan NGO yang menyedari hakikat ini. Kita sebahagian daripada dunia yang besar ini, yang melalui bermacam-macam kemelut. Kita melihat
pelbagai masalah yang berlaku pada hari ini secara global, sama ada ia disedari masyarakat ataupun tidak. Permasalahan yang berlaku ini perlu dilihat secara mendasar. Apakah punca utama dan solusi yang tuntas? Jika tidak, ia akan menjadi barah besar yang memberi kesan negatif jangka panjang. Sedikit demi sedikit, bibit kerosakan lain pula akan timbul. Dari sudut sosial, kita boleh lihat peningkatan perbuatan luar tabii seperti LGBT, pembunuhan kejam, penderaan anak dan pelbagai lagi. Ia membuatkan ketakutan menghantui masyarakat awam. Secara tak langsung, ia menyebabkan terhakisnya kepercayaan sesama sendiri termasuk dalam ahli keluarga tersendiri. Apabila dilihat secara mendasar, masyarakat hari ini keliru dalam menentukan nilai benar dan salah. Kekeliruan itu membuatkan mereka tidak lagi dapat menilai perbuatan yang secara tabiinya buruk sebagai perbuatan yang salah. Penerapan nilai yang menjadi yang semakin pudar menyebabkan hilangnya rasa tanggungjawab dan perasaan malu akhirnya merosakkan masyarakat. Dari sudut ekonomi pula, hari ini pengkaji barat mula mengkritik polisi dan dasar ekonomi negara mereka sendiri yang membawa kepada kejatuhan ekonomi. Idea kapitalis yang memberi kebebasan tanpa kawalan kepada pelabur, sedikit demi sedikit memberi kesan buruk kepada negara. Krisis bebanan cukai pada rakyat, ketidakmampuan rakyat membayar hutang kerana beban bunga yang tinggi dan ketidakadilan ekonomi menjadi isu di peringkat global. Akhirnya, pengkaji mula mengkritik sistem dan sikap yang menyebabkan masalah yang berlaku semakin membara. Ketamakan ahli korporat dalam mencari keuntungan tanpa disertakan tanggungjawab menyebabkan setiap polisi yang dibuat akan menindas rakyat sebagai pengguna. Jurang antara kaya dan miskin menjadi sangat jauh kerana harta berlega dalam kalangan si kaya. Selain itu, kerajaan lazimnya akan berada di pihak pelabur. Cukai tidak diutamakan pada mereka, tetapi menekan rakyat biasa. Dasar penswastaan sehingga melibatkan keperluan asas menyebabkan rakyat terpaksa membayar kepada pelabur. Akhirnya, menyebabkan penindasan terhadap rakyat sebagai pengguna biasa dan membawa kepada ketidakstabilan ekonomi. Dalam kemelut politik juga, tidak terlepas daripada menghadapi masalah yang menuntut perubahan. Ahli politik gila kuasa dan berusaha secara jahat dalam mengekalkan kuasa dengan apa cara sekalipun. Budaya ini menyebabkan berlakunya gejala fitnah satu sama lain bagi memburukkan pihak lawan. Propaganda menjadi lebih utama daripada tawaran yang bersifat menyelesaikan masalah rakyat. Daripada sikap yang tertanam sehingga ke hari ini, membuatkan ahli politik memilih jalan pragmatis sebagai ideologi parti. Perjuangan parti menjadi tidak jelas dan mengikut kemahuan dan kehendak rakyat semata-mata. Dalam masa yang sama, kekaburan agenda perjuangan menyebabkan munculnya salah guna kuasa dan korupsi yang memangsakan harta rakyat. Tuan-tuan dihormati sekalian, sebenarnya permasalahan yang saya nyatakan sebentar tadi hanyalah sebahagian kecil daripada permasalahan besar yang berlaku. Jika dilihat dengan teliti, permasalahan dasarnya adalah pada kerosakan sistem dan kelompongan nilai dan sikap. Apabila sesuatu dasar bermasalah, maka ia memberi kesan buruk secara jangka panjang. Ia bertambah buruk apabila dari sudut pelaksanaan tiada penerapan sikap dan nilai. Namun, hakikatnya segala permasalahan dasar ini telah pun diberi penyelesaian oleh Tuhan yang mencipta dalam syariat Islam.
Islam sebagai suatu syariat yang komprehensif menjadi panduan dalam kehidupan pribadi dan negara. Apa yang mengecewakan, sekarang ini tidak dipandang oleh orang Islam sendiri. Mereka terus kagum dengan apa yang berlaku sekarang tanpa melihat kerosakan yang berlaku. Justru apakah penyelesaiannya? Islam membawa solusi. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat buat seluruh alam. Ia memberi gambaran betapa syariat Islam itu sendiri membawa kebaikan kepada seluruh makhluk sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Islam menggariskan pelbagai prinsip yang harus dipatuhi oleh manusia yang menjadi panduan dalam mengawal selia hidup manusia supaya dalam keadaan yang sejahtera. Ia diperkukuhkan dengan nilai yang menyempurnakan pelaksanaannya. Malangnya, orang Islam sendiri memandang remeh dengan perkara ini, kemudian mengambil dasar. Sedangkan segala prinsip yang digariskan oleh Al-Quran merupakan suatu agenda besar dan penting dalam pelbagai sektor kehidupan. Dalam ekonomi sebagai contoh, Islam menggariskan beberapa prinsip utama agar kestabilan antara kerajaan, pelabur dan hak rakyat dapat diseimbangkan. Islam melarang monopoli dan penjualan keperluan asas. Ia dilarang kerana ia akan menekan satu pihak, sedangkan satu pihak lagi mengaut keuntungannya besar. Selain itu, Islam tegas melarang apabila harta berlegar pada orang kaya sahaja, melarang cukai pada miskin dan mewajibkan sedekah pada golongan yang mempunyai lebihan pendapatan. Ini jelas menunjukkan kestabilan ekonomi negara sangat dititikberatkan dalam Islam. Dalam permasalahan sosial, Islam meletakkan beberapa peraturan dalam mengawal selia hidup beserta sistem nilai. Islam mensyariatkan tutup aurat, perkahwinan, tanggungjawab kifayah dan sebagainya. Sebagai langkah pencegahan, Islam juga melarang segala perkara yang akan memudaratkan orang lain. Dalam pada itu, manusia diberi tanggungjawab dan hak dan perlu sedar setiap tindakan akan dinilai dan dibalas oleh Allah. Sekiranya perkara-perkara ini dipenuhi, maka kesejahteraan akan terbentuk dalam negara. Dalam meluruskan politik juga, manusia diberi panduan yang jelas. Seseorang ketua mempunyai hak untuk dipatuhi dan dihormati. Namun, seorang ketua merupakan orang yang bertanggungjawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Islam juga mengharamkan fitnah yang menjadi alat utama kepada propaganda dan mewajibkan manusia menjadi saksi yang benar. Sebab itu prinsip Islam, matlamat tidak menghalalkan cara memberi makna besar dalam politik Islam. Kesimpulannya, oleh sebab inilah PAS terus konsisten dalam perjuangan di Malaysia walaupun menghadapi pelbagai cabaran. PAS percaya bahawa Islam adalah panduan dan dasar yang akan membawa rahmat kepada semua. Ia bukanlah omongan kosong. Bahkan sedikit demi sedikit kita melihat betapa relevan penyelesaian Islam itu sendiri. Sebelum menjadi kerajaan lagi, PAS giat menterjemahkan idea penyelesaian Islam kepada masyarakat melalui pelbagai perkara. Maka sekiranya diberi ruang yang lebih besar, sudah tentu ia merupakan ruang terbaik untuk kami buktikan bahawa apa yang diajarkan oleh Islam merupakan solusi utama masyarakat, khususnya orang muda. Jika anda mahukan perubahan yang bersifat jangka panjang dengan dasar yang jelas dan terjamin membawa kesejahteraan kepada negara, pilihlah pemimpin yang memilih Islam sebagai dasar perjuangan. PAS sebagai parti yang berusaha bersungguh-sungguh dalam merealisasikan perkara ini dan mengharapkan sokongan seluruh Muslim dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, termasuk yang bukan Islam, untuk sama-sama membina negara sejahtera. Inilah tawaran kami daripada Parti Islam Malaysia PAS.
Saya ucap terima kasih kepada seluruh anak muda yang hadir pada petang yang berbahagia ini, memberikan peluang kepada kami untuk kami menerang dan menyatakan tawaran kami. Tidak lain dan tidak bukan, Islam adalah penyelesaian kepada seluruh masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.